Performa neraca perdagangan mulai menggeliat, baik secara bulanan maupun tahunan. Peningkatan ekspor dan impor tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi Indonesia yang terus pulih. Meski di tengah pandemi COVID-19, performa neraca perdagangan Indonesia masih cukup impresif. Neraca perdagangan yang cukup resilient di tengah pandemi perlu untuk diapresiasi. Namun untuk menjaga keberlanjutan surplus perdagangan ke depan perlu terus dicermati beberapa faktor kunci. Salah satunya adalah perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena kegiatan ekspor dan impor Indonesia masih cukup bergantung terhadap dolar Amerika Serikat. Lalu sampai kapan kita harus terus bergantung dengan dolar Amerika? Saya Ebrinda Daisy, sampai jumpa di Breaking News selanjutnya. Selamat malam. Teman-teman, kalian tahu kenapa kita kumpul di sini? Wah, of course not, Pak. Soalnya tadi ada panggilan, ya kita langsung kumpul aja. Pasti darurat kan, Pak? Bro, darurat nih, bro. Jadi gini loh, teman-teman. Ketergantungan kita terhadap US dollar itu tinggi banget. Ini dapat mengganggu stabilitas nilai tukar. Sedangkan sekarang permintaan tuh sedang naik. Bisa jadi berpengaruh ke harga bahan baku. Iya kan, Pak? Aduh, Pak. Kita harus gimana nih? Ini kan akan berpengaruh ke penjualan kita. Lalu nanti ngaruhnya ke pendapatan perusahaan juga ya, Pak? Jangan-jangan nanti gaji kita dipotong, Pak. Aduh, jangan dong, Pak. Nah, terus kita harus gimana dong? Gimana, Pak? Kalau kita menggunakan LCS atau Local Currency Settlement? LCS? Apa itu ya, Mas? Gini, jadi LCS itu mekanisme penyelesaian transaksi bilateral tapi pakai mata uang lokal. Jadi kita nggak perlu lagi tuh bergantung sama mata uang dolar untuk transaksi perdagangan. Jadi maksudnya kalau kita mau transaksi bisa langsung pakai rupiah kan? Nggak perlu nuker lagi pakai dolar Amerika? Iya, betul banget itu. Offline itu manfaatnya apa lagi ya, Pak? Biaya transaksi akan menjadi lebih murah dan efisien karena kita nggak perlu melakukan konversi ke dolar. Dan buat pelaku usaha, ini sangat menarik ini karena menjadi banyak alternatif untuk pembayaran. Mantap, Pak. Tapi skemanya gimana ya, Pak? Skemanya nanti kita tinggal transfer kepada Bank ACCD Indonesia, kepada Bank ACCD Mitra kita. Wait, Pak. ACCD Mitra, ACCD Indonesia. ACCD itu apa ya, Pak ya? Bank ACCD itu adalah appointed cross currency dealer yang ditunjuk oleh bank sentral, yaitu BI, untuk melakukan transaksi dan kegiatan tertentu. Bank apa aja itu ya, Mbak? Nah, banknya itu ada Bank Mandiri, BCA, BNI, BRI, dan bank swasta lainnya. Wah, boleh itu, Mbak. Terus kita nggak perlu khawatir juga kan terhadap nilai tukar rupiah dengan dolar. Nah, negara mana saja sih yang sudah melakukan LCS dengan Indonesia? Ada Jepang, Thailand, Malaysia, dan juga Cina. Bandung kita dari Jepang kan? Tapi aman nggak sih? Aman, bro. Di Jabar aja udah banyak yang pakai LCS. 3 ke Jepang, 41 ke Malaysia, 46 ke Thailand. Wah, aman kan, Pak? Sikat aja yuk, Pak. Gaskeun, Pak. Iya, Pak. Gaskeun. Oke, bagus nih. Kita manfaatkan LCS ini untuk transaksi perdagangan kita. Saya minta Mbak Wulan, kemudian Mbak Narita, dan Mas Bob untuk mengkomunikasikan koordinasi ya kepada mitra kerja kita di Thailand dan kepada Mbak Deborah sama Mbak Alda. Coba dilihat simulasi profit kita ke depannya seperti apa. Mas Bagja dan Mas Angga, nanti tolong dilihat berapa banyak bahan baku bisa kita dapat. Kita optimalkan peluang ini ya. Oke? Okay? Jawa Barat. Juara.